Assalamualaikum. Tadi ni adalah Coney Island Amusement Park. Jadi kita nak pergi, nampak tak yang bangunan tinggi tu? Ya, yang tinggi tu. Dekat bawah sana ada pier untuk pergi memancing lah. Saya nak pergi ke sana, nak pergi mancing. Jom. Mana tu? Ini, this is the Nathan, world famous frankfurter since 1916. We are now walking towards the pier. So there's a lot of activities around here. Here we are. Okay, let's go down. This is the Nathan, the most famous hot dog. One of the most famous hot dog in the world. Unfortunately, the food here are non-halal, so I cannot eat here. But the food is so nice. They have like ice cream, cotton candy and stuff, so a lot of caramels, and that's the price. Just want to show you the price. Mahal sikit lah. And then you have French fries, clams and what's not here. So sushi kebab. Ni nak saja je lalang. Dah sampai sini, sebelum sampai pier, tunjuklah korang. Ni dia punya permainan dia kat sini. Nampak tu, naik atas tinggi. Wah. Oh my god. Look at that. Pusing-pusing, nampak? Ush. Nah, ush. Ush, gila. Habis, terjelah dia gila roller coaster ni. Ok, sebab hujan, tak berapa ramai sangat lah orang hari ni. Tengok, oh, mancing pun kurang. Kita nak pergi mancing. Jom. Di sana siap ada ship besar. Ok, kita dah sampai dekat bawah benda ni. Jadi kita nak pergi memancing sekarang. Kita nak pergi sana. Ramai dah orang bawa joran-joran dia. Aku punya dapatlah ikan kecil menjadi lah. Okay, kita dah sampai. Alhamdulillah kita dah sampai. Lepas pergerakan selama lebih kurang dekat 1 jam daripada rumah, kita dah sampai kat pier. Kita nak pergi sampai hujung, nak pergi mancing. Sekarang hampir pukul 6, maghrib pukul 8. Jadi kita dapat mancing sekejap lah, sejam lebih sikit. Bosan-bosan je. Dapat seekor dua ikan, jadilah seekor ikan. Jangan kumpau lah, boleh. Umpan yang kita gunakan hari ni ialah sotong kurita atau sotong biasa. Tengoklah apa yang dapat nanti. Mari kita cuba. Ikan apa? Ikan kecil kot lah. Tapi tak apa, kita akan pergi hujung sikit. Okay, memandangkan hujan sikit, kita try mancing dekat bawah atapnya. Orang tu macam ada something dia dapat. Saya tak sure. Tak ramai orang hari ni. Dapat seekor dua ikan. Okey lah, dari segi air agak ni lah. Oh, tu ada ikan tu. Nampak tu orang tu. Kita zoom sikit. Kenapa dia dapat? Ah, tak ada apa-apa. Kerusi basah. Tapi jadi layankan lah. Ni macam tempat best je. Okey, kita try kat sini. Boleh lepak. Jadi kita dah set up dah. Kita hari ni gunakan rod medium extended by Kingswell. Dia retractable rod lah. Jadi dia muat dalam beg kecil ni. Dan barang-barang kita bawa pun biar sikit lah. Umpan yang kita guna octopus kat ni. Okay, jom. Okay, ni umpan yang kita guna. Kita bawa daripada rumah ni. Kita ambil kecil ni je lah. Okay, umpan pun hari ni. Jom kita campak kat bawah ni. Okay, kita dah letak dah bait kita. Ada nampak gegar-gegar, tapi tak tahu nak gegar jambatan ke gegar apa. Ni kawan kita sebelah ni, dia pun tengah memancing. Oh, ada benda lah. Tapi ombak kot, mungkin ombak. Itu dia. Okay, jadi kita baru start je.
Kalau kuliah ialah seko ke rapat ke. Inilah pemandangan di sekitar jeti pier. Adalah view orang mancing kat sini. Kita dapat ikan. Itu tak ada. Okay, dapat ikan apa? Oh, ikan kecil satu. Poggy, baby poggy. Mak, nampaknya cuaca sedang tidak mengizinkan. Tadi dapat tarik satu ekor tapi terlepas. Sebab tu tak cuaca dekat sebelah sana tu. Nampak macam makan guruh. Kalau guruh kita kena caw lah. Dengar pun bunyi Coast Guard pun dah bising. Sorry lah, tak banyak ikan. Mungkin next time kita kena guna umpat udang atau gunakan apa ni, cacing atau pumpun deh. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Saya pun nak kena berikan. Hujan yang turut bagaikan air mata. Tak ramai orang sebab hujan yang sedang turun. Tapi tadi ada ya, sekali tu ada dapat ikan makan tapi tak sempat ambil. Okey. Nampaknya kita punya ni tempat kita ni. Hujan ni pasal. Brother ni dapat ikan dah view. Sampak. Okey. Baik. Mari dapat. Nampaknya sudah tidak hujan, alhamdulillah. Jadi kita cancel balik. Kita sambung lagi sebab tadi ada ikan besar tarik kita punya joran tapi tak sempat nak buat video. Dah mula cerah belah sana. Jadi kita boleh teruskan mancing sampai pukul 7 kot. Sebelum maghrib kita balik. Maghrib sini pukul 8:30. Okay, kita dah letak dah bait kita. Ada nampak gegar-gegar tapi tak tahu nak gegar jambatan ke gegar apa. Ni kawan kita sebelah ni. Dia pun tengah memancing. Oh, ada benda lah. Tapi ombak kot. Mungkin ombak. Tidak dia. Okay, dapat ikan apa? Oh, ikan kecil satu. Poggy. Baby poggy. Okay. Nampaknya kita punya ni tempat kita ni. Hujan ni pasal. Brother ni dapat ikan dah view. Sampak. Okey. Baik. Mari dapat. Nampaknya sudah tidak hujan, alhamdulillah. Jadi kita cancel balik. Kita sambung lagi sebab tadi ada ikan besar tarik kita punya joran tapi tak sempat nak buat video. Dah mula cerah belah sana. Jadi kita boleh teruskan mancing sampai pukul 7 kot. Sebelum maghrib kita balik. Maghrib sini pukul 8:30. It's a nice one. It's a nice one. Strike bass ke apa? Shark. So dia dapat shark. Dogfish. Dogfish. Semua orang tengok. Ni ada. Tengok ada anjing. Dogfish. It's a porgy. Porgy. Mari tengok ikan apa kakak dia dapat. Dapat ikan lagi. Kita je belum lagi. Ikan porgy. Porgy. Kita belum lagi. Umpan dia jumpa cacing lah. Kita tak ada cacing. Okey, tadi mungkin kita dapat mitten crab. Chinese mitten crab. Tapi kita tak dapat apa-apa yang menarik lah. Mamat belakang dapat. Umpan tak betul kot. Jadi inilah suasana di pier waktu petang.
memang bising sebenarnya. Nak mancing ni better kita pergi kat Connecticut lah. Jadi saya nak gerak balik dah. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe my YouTube channel. Assalamualaikum.